permainan babalonan samping. Nah, babalonan itu membuat menyerupai balon, dan samping itu ada kain yang panjang. Kalau sarung itu digulung kemudian ada jahitannya, kalau samping itu dilepas gitu, kain yang lepas. Maka tentu berbeda dengan sarung, samping ini memiliki ujung yang sangat panjang. Jadi akan panjang, tidak menyerupai sarung. Nah, bentuk samping inilah yang kemudian menginisiasi anak-anak atau melalui daya kreativitasnya untuk membentuk menyerupai balon, mengembung seperti balon. Biasanya permainan babalonan samping itu ujung kedua ujung samping itu ditalikan dan kemudian ujung keduanya dipegang melalui belakang punggungnya. Mereka akan berlari dan kemudian akan mengembung seperti balon gitu. Di sanalah anak-anak wilayah Jawa Barat ini atau di Sunda ini atau di seluruh tatanan Jawa Barat mengenal bagaimana konsep angin. Jadi angin itu sesuatu yang tadinya tidak berbentuk kemudian membentuk bulatan hasil dari penahanan dari kain dan kemudian terhembus oleh angin. Maka kemudian bentuk yang tadinya tidak terwujud kemudian jadi berwujud menjadi balon samping. Maka permainan balon samping adalah sebagai bagian media anak-anak di Jawa Barat ini mengenal bentuk-bentuk angin gitu. Bentuk angin dalam bentuk secara harfiah adalah bentuk-bentuk yang dihasilkan dari angin itu yang membentuk gelembung pada samping. Inilah yang kemudian dimainkan bersama, mereka berlarian, semakin ngembung akan semakin bagus, bahkan mungkin bisa menjadi lebih besar, dan itulah kebanggaan seorang anak ketika melakukan permainan babalonan samping. Jadi intinya dari permainan babalonan samping adalah bagaimana mereka mengenal angin sebagai bagian yang sangat penting di Jawa Barat, terutama di masyarakat sawah yang membantu penyerbukan, kemudian mereka menyambut angin, dan kemudian mereka tahu bahwa angin mempunyai peran penting dalam kehidupannya. Melalui anak-anak, mereka mengenal permainan sebagai pendidikan dasar pada bentuk-bentuk atau zat-zat yang kemudian akan membantu mereka pada kehidupannya di masa depan.